Saya ingin ambil kesempatan ini untuk menyusun 10 jari. Memohon maaf kepada semua rakan-rakan media. Sekiranya selama saya dan Yang Berhormat Timbalan Menteri berkhidmat, ada ketika di mana mungkin kami tersalah kata, tersilap bicara, ataupun ada pandangan yang kami sampaikan mungkin yang boleh dibuat dengan lebih baik, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf. I hope you can accept in the spirit of Ramadan and Syawal that is about to descend upon us, that you will accept our humblest apologies if in the performance of our duties there have been any shortcomings.